Adil Katalino Macuramin Kak Sarga Masengat Kak Juwata. Halo sahabat Gido Channel, hari ini saya sedang berada di Kecamatan Mandor, tepatnya ini jalan dari arah Limpahung menuju ke perkampungan Dayak yang ada di Kabupaten Landak, khususnya di Kalimantan Barat. Oke, bagaimanakah kondisi dan suasana perkampungan Dayak yang ada di Kalimantan ini? Mari kita simak video berikut ini. Ini adalah kegiatan masyarakat di Dusun Pana ya. Karena ada dua hari hujan, jadi agak kesulitan untuk jemur padi. Kenapa nggak pakai rumah? Itu dia. Kita ketemu lagi guys sama Bu. Hah? Gaya kata ibu tadi kan. Halo. Ketemu lagi guys. Jadi semacam ini. Jembatan daruratnya sini. Jadi sebelah kiri ini ada sungai ya. Sungai kecil. Ini adalah persawahan. Sedang bertukang. Wah, ngapa jemur enggak di tempat panas? Ini.
Udah ditampi? Udah, baju kemarin tuh baju. Oh, baru saya dirontok nih. Dari tampi yo. Kalau untuk hanya nanti anak bagasi lo. Banyak yang ada yang kosong. Keren tau ini kok, anak sampai saya ukir. Dua hari dok, namun tinggal dok. Kita lanjut lagi. Aduh, ini ada penampung sawit. Ini bagus sawit. Oh, bagus bagus sawit. Sawit-sawitnya keren kan. Teman-teman, mungkin itu saja video yang dapat kita perlihatkan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya.